Sahabat Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kita semua. Sekarang saya sedang berada di Pontianak, kota Ekuator. Nih, di belakang saya Masjid Sultan Abdurrahman Al-Qadri. Dia pendiri kota Pontianak. Masjid ini dibangun pada tahun 1771. Nah, Sultan Abdurrahman Al-Qadri ini putra dari Husain Al-Habib, saudagar dari Arab, yang datang ke sini pada tahun 1733. Nah, kalau sobat Golagong TV ingin datang ke sini, gampang. Dari Jawa misalnya, turun di Bandara Supadio, lalu di daerah pasar nih, di daerah alun-alun kota Pontianak, pasar tengah, banyak hotel-hotel murah ya, sekitar 100-250 ribu, dan enak menghadap Sungai Kapuas. Nah, dari Sungai Kapuas, pasar tengah, menyeberang ke sini naik perahu, menarik, goyang-goyang. Tadi juga saya hampir-hampir merasa mau jatuh ke Sungai Kapuas. 5 ribuan lah bisa, dan kita sampai ke wisata kota tua Masjid Jami Sultan Abdurrahman Al-Qadri. Sahabat Golagong TV, warna kuning di Istana Qadriyah itu melambangkan tradisi Melayu tentang kewibawaan, martabat. Jadi warna kuning itu artinya itu. Nah, Istana Qadriyah ini dibangun tahun 1771 dan selesai 1778 oleh Sultan Abdurrahman Al-Qadri. Nah, ini sebetulnya cikal bakal kota Pontianak. Yuk, kita masuk yuk. Lambang bintang bulatan itu, ya, itu artinya memang ini Kesultanan Islam. Ciri-cirinya itu, simbolnya. Ini peninggalan Perancis dan Portugis nih, meriam ini. Sahabat Golagong TV, saya sekarang sedang berada di Istana Qadriyah ya. Nah, dengan Pak siapa? Dengan Pak Munadi. Pak Munadi dari Sambas ya. Sambas. Berapa kilo ke sini? 2 jam? Ini hampir 6 jam. Hampir 6 jam. Berangkat kapan? Berangkatnya subuh tadi. Subuh tadi. Ini yang keberapa kali datang ini ke sini? Ini yang kedua kali. Kedua kali. Pertama saat bujangan. Pertama saat masih bujang. Masih bujang. Tahun berapa masih itu? Bujang. Tahun 2000. 2008 ya, 12 tahun yang lalu ya. Tahun yang lalu. Kenapa mau datang lagi ke sini? Perbedaannya apa waktu tahun 2012? Dulu ini masih serba rumput ini. Rumput, ya? Belum ada. Tahun 2012. Karena ya, masuknya juga masih belum serapi ini. Oh. Belum ada lampu-lampu, belum ada ditata sedemikian rupa lah. Hmm. Jadi sekarang sudah lebih sekarang baik, sudah ya? Sudah lebih baik. Sudah ada warna-warna. Ya. Dulu itu masih kurang-kurang coklat teratur, ya, masih kata-kata kumuh lah ya, masih kurang teratur, kurang teratur. Sekarang udah alhamdulillah Pak, ya, luar biasa. Apa yang Bapak harapkan dari Istana Qadriyah ini? Kedepannya ini kedepannya harus jadi cagar budaya Kalimantan Barat ya. Oh. Karena kota Pontianak sebagai ibu kota provinsi, dia harus menjadi tempat pariwisata budaya. Jadi dari sisi sosiologis dan antropologis, dari kajian bagi masyarakat budayawan lah. Cikal bakal kota Pontianak di sini ya? Dulu ya. Ah, dulu ya. Karena ini kota Pontianak ibu kota Kalimantan Barat ya. Jadi sebagai apa ya, sorotan budaya. Sorotan budaya. Terutama ini juga istana satu-satunya yang ada di kota Pontianak. Kota Pontianak ya, ada satu-satunya ya. Kemudian di Sambas itu kan juga ada keraton, kerajaan Islam Sambas ya. Bisa kalau keraton. Lebih bagus mana? Bagusan ini saya kira ya. Ya. Tertata bagus, tertata baik. Kalau Sambas masih belum. Belum ya. Mungkin harapannya nanti ke sana ya. Apa kerjasama atau apa?
Nanti gubernur kontribusi dulu. Kontribusi ke bupati dan pemerintah daerah itu memang harus ditingkatkan nah. Tingkatkan budaya harapan itu ingat ini terutama buat Pak Gubernur Kalimantan Barat agar istana di Sambas juga dirapikan diperhatikan menjadi wisata budaya oke Golagong TV sampai jumpa di topik lainnya salam budaya. Golagong TV, dunia kata, dunia imajinasi, dunia kata semua. Nih sekarang sedang ada di Sungai Kapuas Pontianak. Nah, ini naik sampan nyebrang dari Masjid Jami Sultan Abdurrahman Al-Qadri ke Pasar Tengah ya. 5.000 saja satu orang. Daripada berenang, mendingan naik perahu. Ini Sungai Kapuas ya. Menyenangkan. Hei, Pak.